bahaya tuan. And it's not safe for you and for everyone. Dia dah berani kurang ajar dengan aku sebab kau bela dia. Ini sepatutnya kesiankan diri you. Kelia. Sanggup eh? Kau tengok laki kau. Skandal dengan bini aku. Shut your mouth! Hai, sekarang Melody bersama director yang sensasi. Sensasi sangat tak. Boleh kongsikanlah sedikit sinopsis untuk lelaki itu ni. Lelaki itu ni dia berkisahkan tentang satu keluarga yang penuh dengan konflik. It is konflik tu korang kena tengok. I tak boleh nak spoil, I tak boleh nak cakap apa-apa, tapi korang kena tengok. InsyaAllah ada banyak pengajaran yang korang akan dapat daripada lelaki itu. Banyak yang korang akan tengok yang korang tak pernah tengok dalam mana-mana drama sebelum ni. Kalau tak boleh menjadi seorang suami yang bertanggungjawab, sekurang-kurangnya adalah ihsan sebagai manusia. Haiwan pun ada perasaan, faham tak? Saya memegang watak Mirza dalam drama bersiri lelaki itu. Mirza ini adalah seorang yang grad daripada engineer dan dapat membangkan sebuah syarikat tu sampai ke tahap syarikat berhad yang sangat besar. Apabila syarikat ni yang besar ni, jalan cerita pun besar. Segi konfliknya, kejutannya dan juga barisan-barisan pelakon yang ternama. Jaranglah kalau kita dapat drama yang ada pengisian yang macam ni. Saya memegang watak Sharifah Bahia, anak kedua daripada tiga adik-beradik. Sedikit sebanyak masa dia personality, she is dia very diplomatic. Dia sentiasa nak peace antara semua orang. So, macam itulah dia pengalaman. Lelaki itu sebuah drama yang penuh dengan pergolakan air mata, kasih sayang, berbagai 1001 perasaan di dalam drama Lelaki itu. Lelaki itu ni kira comeback fast after 6 tahun tak berada di kaca TV, tak muncul dalam drama. So ini hadiah fast untuk Adiri Fast and also peminat fast kat luar sana yang macam tiap kali tanya bila nak berlakon lagi, bila nak berlakon lagi. So alhamdulillah, actually banyak kali Kak Irma offer fast sebelum ni pun. Cuma memang fast sebelum ni tak berminat nak berlakon sangat sebab banyak fokus bisnes. So after 6 years, tengok cerita dia dan waktunya pun macam sesuai sangat. So Allah dah takdirkan dan izinkan, alhamdulillah terjadilah Lelaki itu. Cha dah banyak berubah sejak berkawan dengan you, ya? I didn't change because of him. Then? Because of Allah. Kadang-kadang dah memang takdir, kita tak dapat laki yang kaya, nak buat macam mana?